dikendalikan oleh sponsor dan sebagainya memang tidak bisa dibantah ya, dan sulit juga membantahnya. Tetapi yang penting buat lembaga survei itu ada. Ya. Baik, kita mau masuk data exit poll dari ERC. Ini data yang masuk sudah hampir di atas 80%. Kita akan masukkan data exit poll. Ya, kita akan melihat apa kemudian 80% jam segini. Hasil exit poll. Exit poll ya. Dari exit poll. Ini dia. Ya, data yang masuk sudah hampir 80%. Nah, ini dia. Pasangan nomor 1 52,3%, sedangkan pasangan nomor 2 46,8%. Ini sumber dari ERC yang hampir pukul 12 data yang masuk sudah 87% ya. Pasangan nomor 1 memimpin dengan perolehan 52,3% dan pasangan nomor 2 46,8%. Sekali lagi ini adalah exit poll ya, artinya data yang dimasuk atau direspon oleh orang-orang yang sudah keluar begitu ya dari TPS ya. Jadi exit poll ini mereka-mereka yang sudah mencoblos lalu dipinta apa wawancarai bersedia atau tidak. yang setelah keluar itu ditanya apakah yang anak coblos tadi nomor 1 atau nomor 2. Nah, inilah jawabannya. Dan rata-rata biasanya. Nah, informasi sumber dari ERC ini data 52,3% suara yang masuk dari Prabowo Hatta ini unggul di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sumatera juga Kalimantan. Iya. Itu 52,3%. Betul. Kita masih sekali lagi ini bukan hasil akhir, ini adalah exit poll gitu. Tapi memang kalau memang dia tadi bilang di Jawa, Kalimantan dan Sumatera, memang itu temuan-temuan survei kita, keunggulan-keunggulan Prabowo itu memang perbuatannya ada di Pulau Jawa, Sumatera dan di Kalimantan.